Assalamualaikum semua. Okay, saya Kamarul dari Fresco Bike. Okay, hari ini saya nak review satu wheelchair. Nama dia ialah electric wheelchair reclining auto. Dia auto reclining. Okay, kali ini dia pakai remote 100% auto. Okay, wheelchair ni dia sama dia dengan wheelchair elektrik yang lain. Dia punya spare, ada bateri, semua kan ada speed. Tapi dia punya kelebihan dia, dia hanya memerlukan remote ni je. Ini adalah button untuk control headrest, okay, atas dan bawah. Okay, ini adalah dia punya button untuk control footrest, okay. Kalau yang ini naik untuk kiri, okay, yang ini turun untuk kanan. Ini adalah dia punya bateri, dia punya bateri 24V 13Ah. Okay. Okay, yang ni untuk bateri. Yang ni untuk controller. Ada dua Okay, ini adalah dia punya motor. Kiri dan kanan motor ni. Okay, ini adalah dia punya hydraulic Kalau wheelchair biasa dia tak ada. Tapi reclining ni dia pakai hydraulic untuk apa ni? Bila kita tekan ke belakang, benda ni akan turun, dia akan ke belakang. Ini adalah dia punya tayar. Tayar ni adalah tayar hidup pakai tube. Okay, manakala rim pula. Rim ni material dia alloy. Material alloy, okay. Lagi satu adalah, kalau anda tengok sini kan, kalau untuk auto, benda ni kena adjust lah. Kalau nak manual, untuk tolak, kena tarik. Okay, dia pun ni. Kalau lock, okay, dia berat sikit Ni untuk kita pakai secara auto lah. Kalau manual memang perlu tarik benda ni. Kiri dan kanan, belah sana sama je. Okay, armrest ni boleh buka Kalau tak boleh, susah daripada depan. Kalau anda susah nak masuk daripada depan, boleh pada tepi Okay, macam ni je. Belah sana pun sama. Kiri dan kanan ada benda ni. Lepas tu tutup balik macam ni saja. Okay, semua macam ni. Kita sekarang kita tengok macam mana wheelchair ni berfungsi pengguna dalam keadaan baring. Okay, yang pertama baringkan badan dulu, lepas tu baru kaki. Okay, semua, ini adalah maksimum yang wheelchair ni boleh baring. Okay. Okay, semua, anda dah lihat macam mana wheelchair ni berfungsi. Okay, kalau pada anda di luar sana yang minat dengan wheelchair ni, bolehlah contact saya, Kamarul, WhatsApp saja. Okay, kita bagi detail pasal harga, okay, pasal diskaun pun ada, jangan risau. Okay, itu sahaja daripada saya, terlebih kurang saya minta maaf Okay, untuk lebih keterangan lebih lanjut, boleh contact saya. Sekian daripada saya, Assalamualaikum.